Kalian yang mau ke sini nih, tokonya Home Area ini guys. Tah, iya tas. Nah, ini semua Home Area, 5 real. Nah, ini topi nih. Ini topi buat anak-anak. Guys. Oh, bola tak ya, ya. Bekas milihin ini orang-orang. Nah, ini celana lepis nih. Semua 5 real, guys. Ini sepi banget ini. Dampak corona. Gak ada yang belanja ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Dan kali ini saya mau beli roti buat makan siangnya orang Arab. Saya bersama mamang saya. Halo mang. Halo. Gimana kabarnya mang, sehat? Sehat. Nah, nanti setelah beli roti kita mau kemana mang? Mau beli tas. Tas ke mall yang Home Sareal ya mang? Oke, pokoknya ikutin terus teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan apabila ada yang menanyakan seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Nah, ini baru selesai sholat duhur ya di Arab Saudi. Cuacanya sangat cerah guys. Kita lihat situasinya. Nah, ini situasi siang hari di kota Jeddah ya, seperti ini. Nah, kalau jam segini tempat rumah makan tuh diserbu guys sama orang Arab dan sama pendatang ya tuh. Dan sekarang saya mau beli roti nih. Roti khas orang Arab. Nah, ini tokonya toko Biladi. Nah, coba nggak ya keluar mah. Tar keluar ya. Kita cari tempat parkir pada keluar tuh habis beres belanjanya. Naik duit nanti di orangnya. Nah, ini tokonya guys. Bak sampah. Lexus guys. Ini tempatnya di Hayat PH 3. Assalamualaikum. Nah, ini supermarket ya. Sini komplit nih, ada kuaci tuh. Ini biji apa waluh 5 real. 2 real kan. Ini orang. Oh, ini beras guys nih. Saya beli pasar ya. Pasar sini. Ya, ada ke sini. Assalamualaikum. Nah, ini es yang namanya es ini. Xiaomi Bed. Ini udah dingin. Dua real ente 8 lah. Materi bandet. Roti-roti ini guys.
Ini yang ada gulanya. Realin. Baik. Realin. Ayo. Eh, kamera. Maaf ya kamera, jawab. Hah? Jawab. Tuh, ini 2 real, ada sekarang ada pajaknya 30. Halala. Emang ayah ribaannya? Ribaannya? Oh, deh. Ini makanan ringan, guys. Oh, ini permen. Jadi guys, sudah beres belanja esnya. Nanti dilanjut lagi di Mall Home Sareal ya. Pokoknya ikutin terus. Nah, ini kalian yang mau ke sini nih, tokonya Home Sareal ini nih, guys. Oke, guys, dan sekarang saya sudah berada di Mall Home Sareal nih bersama mamang saya. Ini saya mau mencari ini dulu nih. Tah, iya, tas. Nah, ini semua Home Sareal, 5 real. Nah, ini topi nih. Ini topi buat anak-anak. Kecil semua ini. Mana, Mang? Spot. Ini guys, yang 5 realan tuh. Nah, ini ya. Buat kuku nih, medicure. Ini guys, pas pertama pembukaan di sini tuh ramai banget yang belanja. Tapi sekarang ya, aduh kasihan guys. Ini dampak COVID-19 di Arab Saudi ya. Sangat sepi pembelanjaan. Kullu Home Sareal ah? Kullu 5 riyal. Wallahi waladi hadha ahsan. Ya, harus teman. Oh guys, ini dampak COVID-19 ya, sepi. Sepi banget nih. Ini sekitar jam 1:30. Nah, ini mamang saya beli ini nih. Beli tas, ini juga saya sama beli tas satu. Kemana? Nah, kita lihat tempat baju. Ini buat anak-anak ini nih. Baju anak kecil ya. Ini sama ini. 5 real semua. Guys. Bola tak ya, ya. Bekas milihin ini orang-orang. Nah, ini celana lepis nih. Semua 5 real, guys. Ini sama 5 real. Tipis banget ini. Ini kaos. Ini saya cari celana yang ini, yang murah. Tapi males cariinnya, guys. Ini bagi teman-teman yang mau main ke sini, tempatnya di Hayap PH3 ya. Motor Gadim.
Ini sepi banget ini. Dampak corona. Gak ada yang belanja ya. Celana mang. Ya udah guys, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya tadi habis belanja es dan ini beli tas di Mall Home Serial. Oke, saya Bruhman undur diri. Jangan lupa di follow Instagram saya di bawah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.